Apa khabar semua? Dalam video ni, kita nak tengok punca-punca utama kenapa kereta kita bergegar. Dan bergegar ni tak kiralah masa tengah bawa laju ke, masa tengah idle ke atau masa tengah braking. Sebab bergantung pada keadaan, punca dia berbeza-beza. Contohnya, masa tengah bawa laju, mungkin sebab balancing tak betul. Kalau masa idle pula, mungkin sebab lain. Jadi, topik ni penting sebab kalau kereta kita ni bergegar semacam je sepanjang masa, kita pun tak selesa. Kalau bawa orang pun tak selesa. Lepas tu, kalau asyik bergegar, kita pun tak confident nak push kereta tu. Takut ada benda yang tertanggal je. Okey, jom kita tengok. Baik, untuk keadaan yang pertama, kalau kata kereta kita bergegar masa tengah idle, maknanya kita start je enjin dah rasa bergegar. Memang betul kalau ikutkan sebab enjin tu bergegar, jadi kita akan rasa gegaran tu sikit. Cuma sepatutnya dia bergegar sikit je lah, tak adalah teruk sangat. Jadi kalau kereta korang bergegar teruk masa tengah idle sampai macam nak tercabut dashboard tu, punca yang pertama adalah kita punya engine mounting dah rosak. Engine mounting ni kalau korang nak tahu, dia macam damper yang engineer letak bila nak lekatkan engine dekat badan kereta kita. Disebabkan engine ni memang ada letupan dekat dalam tu, nak tak nak dia akan bergegar juga. Jadi sebab tu engineer dia tak terus bolkan besi enjin tu dekat besi badan kereta kita. Kalau tak, gegaran tu akan direct pergi dekat pemandu dengan penumpang. Jadi apa dia orang buat adalah guna engine mounting ni untuk pasangkan enjin dekat kereta. Bahasa mudahnya, engine mounting ni dia macam alas lah antara enjin dengan bodi kereta kita. Dan material nak buat engine mounting ni dia lembut sikit dari besi yang biasa. Bentuk dia pun ada special sikit untuk kurangkan gegaran dari enjin tu pergi dekat kereta. Kira enjin mounting ni ada dua fungsi lah. Satu untuk pegang enjin tu dan satu lagi untuk kurangkan getaran dari enjin tu transfer pergi dekat bodi kereta. Jadi disebabkan enjin mounting ni dia sentiasa bergegar, bila kereta kita dah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, benda tu asyik bergegar je, lama-lama dia boleh rosak. Mungkin getah dia pun dah haus dan bentuk dia pun dah berubah. Kira item ni ada wear and tear jugalah. Jadi bila bentuk dia dah tak betul, material pun dah rosak, itu yang gegaran tu masuk dalam kabin kereta kita. Kira asalnya ada pelapik, sekarang pelapik tu dah tak ada. Memang kereta akan jadi bergegar. Dan kalau gegar macam ni, solution dia adalah ganti saja engine mounting tu. Harga dia tak mahal sangat dan of course lah bergantung pada model kereta kita. Labor cost pun tak banyak sebab tak susah sangat nak ganti. Satu set engine mounting ni biasanya ada 3 mounting point. Jadi ada 3 unit lah bergantung pada jenis kereta. Dan ini kira solution yang mudah lah dan kalau boleh buat cepat-cepat. Kalau kita biar je kereta kita tu bergegar teruk, ha, takut lama-lama nanti benda lain pula yang longgar. Okey, keadaan kedua pula adalah di mana kereta kita tengah dipandu laju. Kadang-kadang dekat speed yang tertentu, tiba-tiba kereta kita bergegar lain macam. Katakan speed 100 km sejam. Kurang dari tu tak gegar dan lebih dari tu tak gegar. Jadi memang pelik sebab dia gegar dekat satu speed saja. Ha, 100 km sejam ni contoh je lah. Kereta lain mungkin gegar dekat speed yang lain. Ha, jadi kalau ada masalah bergegar yang macam ni, most likely adalah masalah dengan balancing tayar kita. Tayar ni masalah dia adalah dia berputar. Dan makin laju dia berputar, makin penting untuk kita balance dia dengan betul. Semua benda yang berputar ni, semua macam tu. Benda yang simple macam kipas dekat siling rumah kita tu pun nak kena buat balancing. Kalau tak, masa dia tengah pusing laju tu, dia akan bergegar teruk. Jadi nak selesaikan masalah gegar pada speed tinggi ni, mudah je. Kita pergi je dekat kedai tayar dan minta dia buat semula balancing tu. Sepatutnya tayar kita tu dah balance dah. Nak balance tu, diorang guna mesin balancing dan tampal pemberat dekat sudut-sudut tertentu tayar korang. Pemberat ni yang kadang-kadang boleh tertanggal dan benda ni yang menyebabkan balancing kita lari. Satu lagi punca masalah adalah kalau spoke rim kita bengkok. Tak kiralah sebab apa, sebab terlanggar batu ke, sebab apa ke, sampai dia bengkok. Kalau spoke rim bengkok ni, kalau sikit-sikit, boleh lagi pemberat tu handle. Tapi kalau bengkok yang teruk, memang dah tak boleh tangkap balik balancing dia. Ha, jadi mahal sikit lah part ni nak kena ganti spoke rim. Lepas tu dah alang-alang tukar, mesti nak tukar design baru kan? Dah kena tukar 4-4 sekali. Itu yang jadi mahal tu.
Ada lagi satu sebab kenapa kereta kita bergegar waktu bergerak tapi jarang sikitlah berlaku, iaitu sebab kalau drive shaft kita bengkok. Drive shaft ni dia adalah sebatang besi yang digunakan untuk bawa power dari gearbox ke tayar kereta kita. Jadi besi ni memang kuat dan boleh tampung torque dari gearbox kita. Cuma biasalah, benda yang kita guna ganas-ganas ni kadang-kadang dia boleh rosak juga. Ha, jadi kalau dah try balancing, spoke rim pun tak ada problem, mungkin boleh minta juga mekanik check drive shaft kereta korang. Mungkin dia bengkok dan sebab tu kereta tu bergegar. Okey, jadi sekarang kita dah tengok dua keadaan di mana kereta kita boleh bergegar. Yang first tadi waktu idle dan yang kedua waktu tengah bergerak laju. Dan ada satu lagi keadaan yang agak biasa berlaku kereta bergegar ni, iaitu semasa kita tekan brake. Katakan kita tengah bawa laju, lepas tu nak masuk corner, kita pun tekanlah brake kan. Dan masa tu kita dapat rasa kereta kita bergegar. Kadang-kadang gegaran ni boleh jadi sangat kuat sampai steering kita tu bergerak ke kiri ke kanan. Ha, jadi apa masalahnya kalau jadi macam ni? Disebabkan gegaran ni hanya berlaku waktu kita brake, jadi mesti masalah dia berpunca dari sistem brake kita lah. Dan satu benda yang kerap berlaku bila kereta kita gegar kuat masa tengah brake ni adalah kita punya disc brake tu dah bengkok. Sebenarnya waktu kita brake tu, apa yang berlaku adalah kita punya brake pad akan cengkam disc brake kita, dan benda ni yang bagi kereta kita jadi slow. Tapi kadang-kadang disc brake ni dia boleh jadi terlalu panas, dan kalau dia terlebih panas daripada design yang asal, bila dia sejuk balik, bentuk dia macam berubah sikit. Maknanya asalnya dia rata, tapi sekarang tak rata lagi. Jadi kalau disc brake ni tak rata, bila brake pad kita nak cengkam lagi, itu yang kereta kita jadi bergegar. Satu lagi sebab disc brake kita boleh bengkok ni adalah bila brake kita tu tengah panas, lepas tu kita sejukkan dia cepat sangat. Contohnya kalau kita pergi hantar car wash, kereta pula kita baru lepas lenjan, masuk je car wash, terus dia sembur dekat brake sampai berasa asap. Ha, kalau cepat sangat sejuk macam ni, boleh jadi disc brake tu akan bengkok. Kiranya apa kita nak buat kalau disc brake ni dah bengkok? Satu cara yang orang recommend adalah kita skim balik disc brake ni. Maknanya bengkel akan hantar dekat mesin yang boleh ratakan balik disc brake korang tu. Tapi mengikut pengalaman saya sendiri, bila buat macam ni, tak lama lepas tu dia akan bengkok balik. Sebabnya bila kita dah mesin dia, sebenarnya kita dah buang sikit material dekat disc brake tu. Jadi kalau benda tu tengah panas, haba tu yang asalnya boleh pergi banyak tempat, tapi sekarang ni dah kurang tempat dia boleh pergi. Jadi itu yang tak lama lepas tu akan bengkok balik sebab panas sangat. Jadi solution yang lebih tahan lama adalah ganti dengan disc brake baru. Ha, ini bergantung pada jenis kereta lah. Kalau kereta continental atau kereta yang rare sikit, boleh jadi mahal. Tapi kalau kereta yang ada banyak atas jalan macam Myvi, spare part pun banyak, tak mahal sangat nak ganti terus disc brake ni. Lagi satu, kalau kita selalu lenjan kereta kita, mungkin ada baiknya kita ganti disc brake tu dengan disc brake yang lagi besar. Atau ganti terus satu sistem brake tu dengan brake yang lagi kuat. Sebab untuk kereta yang biasa dan bukan performance car ni, brake tu memang manufacturer letak bukan untuk kita racing, untuk bawa biasa-biasa saja. Ha, jadi part ni kena hati-hati. Ha, korang sendiri pernah ada pengalaman tak kereta bergegar teruk ni? Ada lagi tak yang saya miss? Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah. Dan kalau anda dapat belajar something dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu channel ni dengan dua klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Dan kalau anda berminat, boleh juga join membership Hasbullah Syarah dengan cara klik butang join dekat bawah. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.